Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-74 dan membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, Polda Metro Jaya melalui Wakapolda Brigjen Pol Hendro Pandowo menyalurkan paket bantuan kemanusiaan kepada warga masyarakat Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wakapolda Metro Jaya dalam sambutannya berpesan kepada masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 serta terus menjalankan protokol kesehatan. Wakapolda Metro Jaya mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini serta berharap kegiatan ini akan terus dilanjutkan oleh Kapolres dan Dandim setempat. Sosialisasi dan edukasi dari level teratas sampai lurah, babinsa, babinkamtibmas harus terus dilakukan. Sosialisasi dan edukasi. Rubah budaya masyarakat, rubah bentuk kesadaran masyarakat untuk satu, menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, keluar pakai masker. Harus pakai masker keluar, kemanapun juga pakai masker. Wabah masih ada, belum ditemukan vaksinnya. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Yang kedua, jaga jarak, tetap jaga jarak. Yang terakhir, kalau habis pegang kiri kanan sesuatu, anggap yang habis kita pegang itu ada virusnya. Maka cuci tangan. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk warga luar Pulau Gadung dan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.